yang pertama saya sujud syukur, saya akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Jadi dengan adanya motor dakwah ini, mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin yang mewakafkan hartanya untuk melihat ini dapat aliran pahala dari perjuangan kami ketika kami baik kami ketika kami menuntut ilmu atau ketika kami menyebarkan ilmu. Karena memang di daerah ini adalah daerah lereng, jadi kaki Gunung Semeru, otomatis ketika kita berdakwah ke satu dusun ke dusun lain, dari satu RT ke RT yang lain, itu membutuhkan kendaraan, karena kendaraan seperti kaki kita. Kita untuk berangkat untuk dakwah, ngisi taklim, halako dan sebagainya. Kami mengucapkan syukron wa jazakumullah khairan katsiro, terima kasih banyak atas infak fisabilillahnya. Semoga mudah-mudahan niat baik saudara-saudari kaum muslimin sekalian diterima oleh Allah SWT, dan kami sendiri berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan kita mungkin yang belum berjumpa kelak dipertemukan oleh Allah SWT di jannahnya. Dan saya juga mengajak saudara-saudara kaum muslimin yang lain untuk mari kita perbanyak amal soleh sebelum ajal menjemput kita.